السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد أفضل الخلق أجمعين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سادة العلماء الأعزاء والكرماء Fadilatil Habib Ali Uthman Bakil, ba Para kiai, para bunyai, para sesepuh, takmir masjid Semuanya yang kita taklimi Sadat Zuhama, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil Ramil atau yang mewakili Kepala Desa, perangkat-perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, tamu-tamu undangan Yang kita hormati Panitia, di backup tim keamanan dari TNI Polri Linmas sahabat-sahabat Banser santri-santri Pakar Nusa yang kita cintai yang kita banggakan hadirin hadirat seluruh jamaah ada fi rahmatihi wabarakatihi waridah mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan rahmat barokah dan Ridha Allah mudah-mudahan semuanya menjadi umat ijabah yang mendapatkan syafaahnya Rasulullah Mudah-mudahan semuanya Islamnya semakin mantap Imannya semakin kuat Akhlaknya semakin mulia Takwanya semakin sempurna Ibadahnya makin istiqomah Hidupnya makin barokah Selamat mulia bahagia dunia akhirat Saya minta izin untuk matur kurang lebih 25 menit Malam ini kita bergembira memperingati dan menghormat Maulid Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, para malaikat bergembira, bahagia, menyambut dengan sukacita, bergemuruh wabajatil malaikatu tahli seneng nyambut kelahiran pun kanjeng nabi niku malaikat sebalik eh setan-setan do nesu do anyel do mangkel do geting makanya simpel sederhana ono wong seneng karo maulid nabi berarti seneng karo kelahirane kanjeng nabi wong iku bolone malaikat lene ono wong kok ora seneng karo peringatan maulid nabi berarti ora seneng kelahirane kanjeng nabi wong iku bolone bejat bejate wong neng jagat iki abu lahab nganti dilaknat Allah nganti ono satu surat dalam Al-Quran yang dikasih nama surat Al-Lahab Surat Al-Lahab niku isine Allah ngelaknati Abu Lahab pol-polan Ya yada Abi Lahabiu watab iku macane ora entuk watab kudu sing mantep watab saking gethinge Gusti Allah kalih Abu Lahab Lho Abu Lahab sing bejate kaya ngono kuwi tahu seneng nalika krungu kabar kelahirane Kanjeng Nabi. Yang kabar itu disampaikan oleh budaknya sendiri namanya Suwaibah Aslamiyah. Mengabarkan kepada Abu Lahab, "Wahai tuanku Abu Lahab, keponakanmu sudah lahir. Aminah sudah melahirkan anaknya laki-laki." Abu Lahab saking girange, saking senenge, saking ayeme, bener keponakanku lanang lincak lincak, jinjak jinjak saking senenge Abu Lahab. Seketika budak yang membawa berita kelahiran Nabi Muhammad dibebaskan. Yowes, saiki kue, bah, wes ora budak meneh. Kamu aku bebaskan, kamu merdeka. lo gara-gara niku Bapak Ibu Adik-adik para jamaah Abu Lahab niku khuffifaanhul azabu minan nar yaumil itsna. Saben dina Senin Abu Lahab niku siksane dienthengke sak enteng-entenge tekan neraka. Merga tau seneng krungu kabar kelahirane Kanjeng Nabi. Allah masya ala Muhammad. Tadi seksane Abu Lahab nenggoni neraka niku. Selasa, Rebo, Kemis, Jum'ah, Sabtu, Ahad. Enggak angger dina Senin, dintas, disekso kalas kalas. Selasa, dincep ke mana? Dimbek mbek mana? Rebo, Kemis, Jum'ah, Sabtu, Ahad, Senin, dintas, disekso kalas kalas. Ngono ay. Wong sing paling bejat kados Abu Lahab nate seneng sepisan pireng kabar kelahirane Kanjeng Nabi dientengke siksane saka neraka la sak nakal nakale wong selalang wong Tanjungrejo dibanding Abu Lahab gak level paling nakalmu apa to apa maneh sampeyan duwe iman seneng karo kelahirane Kanjeng Nabi insya Allah bukan hanya diringankan siksanya dari neraka tapi wong selalang, wong tanjung rejo dibebaskan dari siksa neraka Allahumma salli ala Muhammad nah, mulane memperingati maulid nabi ini yang jomek naulan robiul awal mawon Pancen Kanjeng Nabi lahir ten bulan Rabiul Awal, tapi lek memperingati Maulid Nabi, mengadakan peringatan Maulid Nabi jangan hanya di bulan Rabiul Awal saja. Sing apik memperingati Maulid Nabi kuwi ben jadi Dadi penceramah-penceramah kuwi ben laris. Wujud senenge Kulon jenengan dateng kanjeng nabi Iki mereng ben laris Heng ini Kulon sampeyan didadekno umat muhammad Iki kanugrahan sing ageng Kulon sampeyan diuripne tendunya Iki nikmat yang luar biasa Kulon sampeyan ki Arap ketemu kanjeng nabi arep kepanggih kalian gusti Allah dalane urip ning donya dadi urip ning donya iki dalan ketemu kanjeng nabi urip ning donya iki dalan kepanggih kalian Gusti Allah syarate sampean dadi wong api pokok sampean dadi wong api ngono eh wong selalang wong tanjung rejo ngapunten sampeyan-sampeyan ki nek 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 ne sida dadi wong apik nek sida disidake nggih soalnya ono wong Arab api ora sida ki ana niat arep melu istighosahan nguncluk tekan goma bareng tekan gon ora seneng karo sing ngimami balik kok oh. petuk tanggane ra sida yo ora cocok karo imame oh. iki berarti Arab api ora sida ono wong teko mah niat arep solawatan arep pengajian tekan gon tuku lembungan tok balik mulai nukone putu niki mak, aku petu anok no. bok kebelet ketemu yo bok Wong urung rampung kok wis mulai niki harap api orang sido tunggale ono wong lanang isu isu niat arep golek sarapan neng warung ketemu kancane ditangleti nanti kan, warung golek sarapan. Lho sedih ngono wis bali. Petok koncone meneh. Kok cepet kan, nek sarapan ora sida sing ngedoli mboke coba sing ngedoli anake ya sida. Tibake ora pengen ketemu sarapan, pengen ketemu. Ngopo kalau sampeyan kok kudu dadi wong apik? Auja ba'alaika wujuda khidmatihi. ma aujaba illa dukhula jannatihi Gusti Allah niku nggadhah rencana, aku krungu rencanane Gusti Allah iki wis suwe. Wong Selalang, wong Tanjung Rejo ki arep dilobokne swarga kabeh. Nembere rencana. Mula dikongkon dadi wong apik supaya pantes manggon swarga. Swarga niku panggonan sing apik, namung pantes dileboni wong apik. Wong nakal, wong elek, kuwi umpama kok dilebokke swarga ora pantes saru. Lah Allah niku ora seneng karo barang sing ora pantes. Wong nakal, wong elek dilebokke swarga niku tapi wadah, wadah e apik, isine elek. Ora pantes nek kapien wadah niku. padha karo guru duwe murid, muridé dikengkén sekolah sing sregep kon ngapalké, kon sinau, merga guru duwe tujuan arep maringi ijazah ten muridé. Lah ijazah niku namung pantes diwenehké murid sing pinter. Murid pinter nampa ijazah, pantes. Murid on Kok diparingi ijazah niku ora pantes, wong nampa ijazah kok karo telat-telu. Halo? Wong elek dilebokke suwarga ora pantes, mergo kapien wadah. Ngono lho Bu. Ana tletong sapi kok diwadahi rantam. Ora pantes soalé kapien wadah. Ayo to saut sayang. kapien moh kurang banter yang sing banter kapien mau sampah kok diwadahi kolkas ora pantes mergo kapien no ngono tunggale ana wong lanang cilik kurundi neng gering geringen digoni sabuk juara tinju mlorot mlorot ora pantes mergo kapien wadah ana wong wedok ayu dirabi wong lanang weli ireng merongos pisan ora pantas, kapien wadah oke sing protes emane emane kurungan kaya ngono apike eh, kok nggo madahi manuk bung keringen ngono Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Nah, supaya kula jenengan dadi wong apik, ambek Gusti Allah kita diparingi tulodo diparingi contoh. Contoh niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad fi uswatun hasana. Sungguh pada diri Rasulullah bagi kalian benar-benar terdapat teladan yang baik. Kenapa Nabi Muhammad dijadikan teladan? Dan apa yang harus kita teladani dalam kehidupan? Saya ulang. Kenapa Nabi Muhammad dijadikan teladan? Dan apa yang harus kita teladani dalam kehidupan? Pohon, kula badhe nerangno niki mawon. Tinggal 20 menit. Sing ora urun usah cerewet ngrungokke rewel pertama Kenapa Nabi Muhammad dijadikan teladan alasannya yang nomor satu sebab Nabi Muhammad adalah manusia dijadikan teladan buat kita yang juga manusia manusia disuruh meneladani manusia menungso di kongkon nyonto menungso niki pas nyambung cocok karo kucing di kongkon nyonto kucing pas cocok nyambung seirama umpomo kucing di kongkon nyonto pite ora pas ora nyambung he kucing mangano nyonto pite lo pite duwe cucu lek mangan cucu ditatap tatap cuk 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 kucing niru Bunda skabe, kulon sampai aniki menungso di nyonto menungso pas, kau menungso di nyonto jin, yo pas halo, kau yang ini kilo pengajian, jamaai menungso sing ceramah yo, ya. menungso pas, umpomo pengajian, jamaai menungso sing ceramah malaikat Israel bubar gini bangge nah ngono Rasulullah itu manusia ayo kita berangkat dari satu makalah saya baca tolong ditirukan sama-sama sing buanter lek sampean buanter semangat Insyaallah Allah tambahi waktu ngaji tapi lek sampean alon loyo males wegah gak sekedap mawon gulo. deal deal Wes pokoke sing melu niroke tak dongakno akeh duwite. Akeh ibadae. Akeh ganjarane. Gampang usahane. Gampang urusane. Gampang golek utangan. Amin. Kok emoh iki lho. Ko sampean golek utangan kangelan yo bingung kok. Niki dereng rampung gampang golek utangan tes koma sing diutangi lali orang nage. Nah wes. amin kok. banter ya Muhammadun Basharun Lakal Bashar Balhuwa Kalyakuti Bainal Hajar Muhammadun Basharun Lakal Bashar Balhua Kalyakuti Bainal Hajar Nabi Muhammad adalah manusia yang tidak seperti umumnya manusia Nabi Muhammad itu laksana berlian yang terletak di antara bebatuan udah cukup dulu jadi kita-kita ini batu Nabi Muhammad adalah berlian. Jadi wong selalang, wong Tanjung Rejo kerikil-kerikil, Kanjeng Nabi inten. Jadi sing nang ngarep kerikil-kerikil kabeh, makanya burek-burek. Apa? Sing ceramah ya kerikil. Heeh, padha, padha. Kita ini kerikil-kerikil sing -kerikil, burek-burek. Rasulullah adalah intan. Ngono ayo tak terus nisik. saya genti nyaut kabeh muni manusia Nabi Muhammad adalah manusia. terus manusia yang sadar sebagai manusia, manusia yang merasa menjadi manusia. manusia yang mengerti tentang manusia, manusia yang menghargai manusia, manusia yang memanusiakan Saiki ganti basa Jawa, kabeh nyaut wong. Kanjeng Nabi iku? Allah. Wong sing sadar dadi? Allah. Wong sing rumangsa dadi? Allah. Wong sing iso ngerteni? Allah. Wong sing regane? Allah. Wong sing nguwongke? Allah. Mergo saiki akeh wong sing ora sadar dadi? Akeh wong sing ora rumangsa dadi? Akeh wong sing ora iso ngerteni? akeh wong sing orang regani akeh wong sing orang wong ke sing ngono berarti dewe e dudu ganti manusia sekarang banyak manusia yang tidak sadar sebagai banyak manusia yang tidak merasa menjadi banyak manusia yang tidak mengerti tentang banyak manusia yang tidak mau menghargai banyak manusia yang tidak memanusiakan yang demikian itu berarti dia bukan manusia. kalau manusia maka sadar diri sebagai manusia merasa sebagai manusia mengerti tentang manusia menghargai manusia dan memanusiakan manusia kalau manusia harus punya pri kemanusiaan Maaf sekarang banyak manusia yang sudah kehilangan pri kemanusiaan. Kadang kalah dengan makhluk lain. Saya kapan hari pulang ngaji nyampe rumah iseng nonton TV. Kok pas acaranya binatang-binatang itu. Pas itu ditayangkan ada mak kucing. Mana? Ngelahir ke. Anak kucing ngarane Allah. Nai, dah habis ngelahir ke mak kucing ini mati, kasian sinai jadi yatim piatu, mak e mati bapaknya ora jelas, dia sendirian sinai dalam keadaan ditinggal mamanya, kondisinya berngececeng ngececeng. ngececeng. Berkejet-kejet. Dia belum bisa mandiri. Kalau dibiarkan. Pasti mati. Delalah. Konangan karo. Bedes wedok. Tapi bedesnya orang Jilbaban. Nah, bedes wedok itu pas. <coughs> Dua anak cili. Dia lagi menyusui anaknya bedes ngeliat ada nai yang kejet-kejet loh kok iba dia, kasihan dipungut si nai yang kejet-kejet tadi di TTI dikasih minum dirawat sampai nai ini bisa cari makan sendiri sampai si nai ini bisa mandiri Ya Allah saya berpikir subhanallah ini ada bedes Des yang punya peri kebedesan, loh kok manusia nggak punya peri kemanusiaan? Anak sendiri mungkin hasil dari pemilu perkawinan hamil dahulu, lahir procot dicenet, ditekek, diteki cecelin, celayin degendek, wadai tas keresek, kadang wadai kerdus, buang dan tinggal di mana tempat? Itu berarti manusia yang tidak punya peri, manusia yang tidak punya peri kemanusiaan padahal bedes saja punya pri kebedesan lah kok manusianya nggak punya pri kemanusiaan berarti kalah karo zaman ngomong bedes kok ngingeti aku toh oke okay. kenapa Rasulullah dijadikan teladan karena satu Rasulullah adalah manusia tapi tidak seperti umumnya Manusia, beliau istimewa, beliau manusia yang kebaikannya sempurna. Kebaikan Rasulullah itu lurus tanpa ada bengkongnya. Baik tok, sedikit pun nggak ada jeleknya. Loh, ala Muhammad sebagai manusia, Rasulullah kurikulum vitainya kurikulum desainnya manusia ngerti pora ya tajak ngomong ini soalnya ketak, ketak, eh wong kene ayu-ayu ning organ tubuh mulai ujung rambut sampai ujung kaki manusia perangainya perangai manusia sifat-sifatnya sifat manusia perilakunya perilaku manusia karakternya karakter manusia Rasulullah itu manusia ya makan ya minum ya haus, ya lapar. Sering kali beliau lapar dan ketika lapar sering perutnya diganjel pakai batu diikat. Masya Allah, Rasulullah ya kerja. Rasulullah ya kadang nggak punya duit, memang manusia. Rasulullah kalau nggak punya duit, terus ada kepentingan, ada keperluan, ada kebutuhan, yang utang kan nabi, utang. Mulane sampean sing utange akeh, ojo kuatir ora diakoni dari umat kanjeng nabi tetep umate kanjeng nabi sing senengane hutang. Loh, kanjeng nabi pernah ditagih hutang pak lurah ngapunten pun di pak lurai menikinge kondor sangking jamaah sholat kali Sayyidina Usman niku pas niku karo Sayyidina Utsman menantu sekaligus sahabat yang terkenal kaya raya dan tengah dalam no ditagih hutang karo uang kanjeng Nabi Muhammad hutangmu bayar. Saur. Padahal jatuh temponya masih kurang dua hari. Kanjeng Nabi ngendikan, "Lho, wayahe nyaur ra kurang rong dina. Ora perduli, aku saiki butuh duit. sahur, bayar." Tersinggunglah Sayyidina Utsman, iki eneng wong nagih utang yang tengah dalan, ora duwe adab. Apa meneh sing ditagih kanjing Nabi? Langsung, piro utange Kanjeng Nabi? Tak bayar, cash, kontan dibayar karo Sayyidina Utsman. Mangkane lurah sing ngapik, lurah sing gelem bayari utange kiai. <tuk> <tuk> kanjeng Nabi niku ya melek, ya sare. Pancene menungso. <tuk> ya Kanjeng Nabi niku ya sehat, ya tahu sakit. Wong oh, pancene menungso kok. Kanjeng Nabi ya ya kerja. kanjeng Nabi yo, yo nikah nggak ada pinter-pinter garwo nggak ada putra nggak ada putri pancene manusia kanjeng nabiyo yo berkeluarga manusia Duh. Kanjeng Nabi yo tahu diomeli bojo. Lah rumangsamu nek dadi nabi terus ora di diomeli bojo. Kanjeng Nabi niku nate diomeli bojo. Apa maneh Kanjeng Ali Usman. Sakingane mbener ora ketara awake dilemok-lemokke. Kanjeng Anwar Zahid. Sopo ngomong sering mo. Ya tahu ngono ae. Kanjeng Nabi ini ku mantun mimpin musyawarah rapat persiapan perang tabuk pulang telat pas itu gilirannya Sayyidah Aisyah nah Sayyidah Aisyah ini sebagai istri yang sholihah wis ngenteni wis make wis macak wayu siap menyambut kedatangan suami dinteni gak rawuh-rawuh kira-kira telatnya ya setengah jam Kanjeng Nabi memimpin rapat penting. Begitu sampai rumah ketuk pintu uluk salam. Assalamualaikum ya Humaira. Kanjeng Nabi niku lek nimbali garwane sing asma Sayyidah Aisyah niku Humaira. Wahai yang cantik putih kemerah-merahan. Kanjeng Sayyidah Aisyah niku putih kemerah-merahan, cerdas, salihah. Wahyu, cara kene ndi ya, Sek. Iten pep tak golekane. aneh. menengo iki kesempatanku yo ngene kok. Sik sik. Kaya ndi yo sik Ora, ora kuwi, ora. Ayune iki kaya ngendi yo sik. Ora pancen wong Selalang ki ayu-ayu, tapi lek dibanding Saidahing sorry ya enggak level kamu. Oh, no. Assalamualaikum Ya Humaira Pintu dibuka seret Gak dijawab salame Malah kanjeng Nabi diomeli Aanta Sampean ini toh yang katanya Nabi Nabi kok telat Ya jengkel manusiawi Lalu Rasulullah dilokni ngunuku apakah marah? Tidak latifan Rasulullah menampakkan senyum lembut yang indah ini ilmu pelajaran buat para suami, kalau diomeli istri, dicelatu sama istri, senyumin aja. Selesai masalahnya. Diomeli istri, dicelatu istri, suami ngimbangi. Bronto yudo joyo binangun. Angkane kapan wong wedok kok ngomel eta kata-kata-kata-kata-kata wong lanang bendina tekwane telat ngene iki aku ngenteni mbokake lawang rumah nang aku ya ora kesel apa piye ngene ka aku yae lawang sampean kok ora dibukake ya nesu-nesu nyalok menange dhewe ya muleh iki wis awal ana keperluan apa mbok ya ngomong nang gone wong wedok ngenteni Ngono ku lanang ya ngene tok soalnya ini Arab ngeladeni mesti wong lanang kalah merga wong wedok ini kamu banget wong lanang kentean kamus ngono lo apalagi kalau mau sabar suami sabar diomeli istri itu dapat pahala kayak pahalanya Nabi Ayub alaihis salam berbahagialah yang istrinya cerewet bendino untuk ganjarani Nabi Ayub ngomel terus wong lanang lungguh plek sabar diparingi ganjaran podo karo iktikaf no masjid nabawi jadi sama nek diomeli bojo pak kata 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 nang lungguh plek nawaitul iktikaf fi masjidin nabawi ora oh, usah bantah ente nono sak ente e batune kalau baterai nentek mandek gret sampeyan jawab sidik wae sadaqallahul azim wis rampung urusane Rasulullah manusia, beliau juga pernah lupa. Kanjeng Nabi nggih nate lali menungso. Rasulullah pernah lupa bilangan rakaat salat zuhur waktu itu ngimami jamaah salat zuhur. Halo? Kanjeng Nabi jadi imam yang di soft depan ya sahabat-sahabat utama. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolhah, Abu Ubadah, Sa'ad bin Nabi Waqas, Zubair bin Awam, pokoknya sahabat yang top-top Halo? Kita terus ini betul nih. Nah, ngimami sholat duhur dapat dua rakaat. Di kancing Nabi ini wa salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dilanjut dzikir. Lah ini sahabat-sahabat utama yang di depan diem eh. nek cara wong kene kan imam dielingke kanthi zikir subhanallah lak ngoten nggih lha iki sahabat-sahabat pinter-pinter niki kok do meneng soale wong pinter niku sungkanan isin arep ngelingke wong pinter ki rata-rata sungkan isin wong pinter lha nek wong bodho ora isin nek wong pinter isin najan disuguhi kaya ngene iki jane ya pengin ngombe ning ora diombe isin pinter. Mbok disugui kotakan utuh. Pak Lurah, lo tak tingali gone Pak Lurah. Iki disugui utuh. Ora didahar. izin Wong pinter ki rata-rata isin. Jobi tak uncalke wong sing bodoh nanti Ndio. Nah, kene kene eh, endi yo? Ha kene kene kene. Nah. Lho, lho, delok delok polae, delok polae. Dadi wong bodho ki ra ndek isin. Ki sing nang ngarep ki isin. Dituku panganan ora dipangan, tapi sing mburi entek sak kotak-kotake. Lho, entek sak kotak-kotake. Yang kedua, Mergo sahabat-sahabat iki pinter mboten negur Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena berpikir, lo harap ditegur piye? Jangan-jangan sekarang sholat zuhur ada perubahan. Asale petang rokaat berubah jadi rong rokaat. Loh, kan pernah terjadi revisi sholat, revisi arah keblat. Itu juga ketika sholat sedang berlangsung. Dulunya Kiblat sholat itu menghadap Baitul Maqdis, Palestina, Masjidil Aqsa. Nah itu dirubah, Fawal Liwajahagashatoral Masjidil Haram. Itu pas sholat sedang berlangsung, makanya sahabat-sahabat pinter ini mikir, jangan-jangan sekarang sholat duhur direvisi, tinggal dua rokaat, meneng. Nah, neng buri, buri, oh no makmum, sing rontok goblok, toki panganan wis entek Bengok Panjane wong goblok iki senengane bengak-bengok. Akane nang no pengajian iki sing pinter nang meneng ket mau Pak Lurah ya meneng mergo rumongso ora nyumbang. Dadi meneng. Sing keplok ya ora padha wae. Nek wong pinter meneng. nang pengajian kok eneng wonge lambene bengok bengok mesti wong goblok. Manggon nang ngguri ambek bengok bengok mesti wong goblok. Lha iki sing mburi goblok iki. Lambene coklat. Bengok. Ya Muhammad Ana Sita Am Qusratis Shalah. Nabi Muhammad, sampean lali po piye? apa saiki sholat ini diringkes kanjeng nabi dawuh mana situ wa ma roti shalah aku ora shola. lali sholat yo ora diringkes tetep to duhur yo tetep to lek wong goblok iki nek dijelasne ora terima mententeng wallahi malah sumpah Sholat zuhur rakaat ini sampai iki mengimami sholat duhur mek rong rakaat biasane kan papat mergo sing goblok iki metenteng Rasulullah memandang wajah sahabat-sahabatnya yang utama itu nyawang wajah nyawang Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lah kok Abu Bakar Siddiq manggut to? Oh. Ah. Nyawang Sayyidina Umar ya sentuk pisan. Nggih. Hm, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali kabeh sentuk Kanjeng Nabi akhirnya yakin kalau beliau lali berdiri hadap keblat Allahu Akbar nambah dua rakaat Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Iki dadi syariat. Nah, kesimpulane cerita iki untung ana wong goblok. Lah kok umpama ora wong goblok, salat jamaah zuhur saiki kacau. Iso papat, iso loro. Kanjeng Nabi tahu duhur petang rakaat, tahu duhur rong rakaat. Nek wong selalang mesti milih lorone. Lho nggih napa nggih? Lah saiki ana wong ngarep jamaah zuhur masjid nemas buk begitu tekan kon mbengok sik kok. He iki loro apa papat lah ngono. Eh mbuh paham orang ora ngene iki. terus piye <laughs> maksude? Aku mau ngomong selawase menit iki wis kelewat. Allahumma sholli Muhammad Rasulullah itu manusia sebagai manusia Rasulullah ya makan kados tiang Tanjung Rejo ya mangan tapi beda Rasulullah itu kalau belum benar-benar lapar nggak makan lenek wong Tanjung Rejo meskipun nggak lapar makan makan Kanjeng Nabi nek dereng luwe saestu boten dahar. Lanek uang Tanjung Rejo najan ora lue, mongan mangan. Rasulullah kalau makan sebelum kenyang sudah berhenti. Lanek uang Tanjung Rejo mangan senajan wes warak ora mandek mandek. Mulane gampang loro. Ketika Nabi ditanya resepnya sehat, beliau menjelaskan jangan makan sebelum lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. Sama janji gelem praktek kuwi sehat walafiat, gak gampang sakit-sakitan sampean. Jangan makan sebelum lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. sampean Nora, urung luwe ya wes mangan mangan, dermimil mau dilenggah kaya wedus. Nek kadung mangan kenaan Nora mandek, mandek mulane dulu awakmu kaya drum gelundung. Jadi orang se-aiki yang rapat di rumah Tawak, kalah karo wong biyen wong Bien ini tidak bisa menghentikan Tawak. Orang itu tidak bisa, tidak bisa. Perpek menurut saya. Orang yang berada berarti harus mendukung mesin penghentikan Tawak itu. Tidak bisa. Tidak bisa langsung menghentikan Tawak itu. Soalnya Rampung Mbah Barne ini itu, bengkong dua. Lalu lalu lagi menunggu kursi ini. Lalu lalu rambut. ambek lungguh. Lah ngene iki sikile dicancang isor ndhuwur. Ora usah galian sing set, galian rapet. Dicancang isor ndhuwur. Nek mlaku rampung manake mincuk, mincuk. Mulane tetep rapet. Gek ngono iki kene iki bangkean sih dicancang kemben kae. Talene ning cagak ambek muser. Lah wong wedok saiki laki-laki dua anak si jiwes, jangan kaya kebo meteng misalkan. ngopo kok ngono besok mana sore polio melaku nih nyak 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 gelo ngirupane halo Rasulullah kalau makan sedikit jadi Rasulullah itu sedikit makan Lainnya uang Tanjung Rejo sedikit sedikit makan. Kanjeng Nabi ku makan di sini, lainnya uang kene kan sini sini mangan. Eh, kau orang ngerti tidak ngomong ini. Halo, Rasulullah yang berada dahar hari kun dongo, sting. Uang kene, le apa mangan dongo? Iyo, cah cili. Seng cah cili cilik arap mangan dongo. Uang tipak sokar ibu eh, ayo mau makan, doa dulu, doa dulu, moco Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bayyikna fi ma yaqdana wa kinna adzabannar. Amin. Pinter. Ibu e eh yo ya laklek besual-besual. Mulane panganane ora barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Eh, sebagai manusia Rasulullah ya tidur. Wong Tanjung Rejo ya turu, tapi beda. Rasulullah kalau tidur hanya kedua mata beliau yang terpejam akal pikiran jiwa dan hatinya tetap sadar dan terjaga ono oh, apa wae yo ngerti namung netrane mawon sing merem la tungkiril wahya min ru'yahu innalahu qalban idza namatil ainani lam yanami qasidah burdah ora eh, ngerti ya wis kanjeng nabi niku nek sare namung netranipun hanya kedua mata beliau yang terpejam akal pikiran jiwa dan hatinya tetap sadar tetap terjaga lene wong tanjung rejo kadung turu blek sek innalillahi mati Mbok eneng beledek rame nira karwan orang krungu padar beledek ke buan beledek ya dor beledek kok cerut kowe beledheke bojomu kuwi Rasulullah kalau mau tidur zikir kalimat-kalimat thayyibah, doa, zikir kalimat-kalimat thayyibah, doa sampai tertidur. Lah wong Tanjung Rejo arep turu ngeloni hap. Masyaallah, ngapunten. Rasulullah kalau tidur itu sebelum tidur mesti wudhu mesti wudhu nenek wong kene kepet kepet ya turu posisinya beliau istiqomah miring kanan hadap ke belakang le arai tenwetane ka'bah katus yang Indonesia berarti kepala di utara kaki di selatan miring kanan telapak tangan kanan dijadikan bantal pipi kanan najan nganggo bantal yo pokok epek-epek tangan tengen tetep nggo bantal pipi tengen epek-epek telapak tangan kiri taruh di atas paha kiri mulai mapan nganti tangi posisinya nggak berubah karena Rasulullah tidur nggak pernah lama uang tanjung rejo iso tiru mapane mereng tengen madep keblat Telapak tangan kanan nggo bantal pipi tengen, telapak tangan kiri tumpangne pupukiwa. Tapi bareng tengah-tengah turu, malang megong ora karo-karuan. Kadang tangan iso munggah tekan Gunung Bromo, Gunung Kelut <tis> Tangan iso iso polaher karoan blakraan sampe hutan Jawa Tengah kerok-kerok. Wis ana sing ra cetok hutan Jawa Tengah ki apa? Rene tak sudoke, tak sudoke. <laughs> Sebagai manusia, Rasulullah ya berkeringat, kayak jenengan menungso ya keringetan, tapi keringetnya beda. Keringat Rasulullah harum mewangi. Zaman waktu itu belum ada parfum, keringetnya kanjeng Nabi ku wangi, ngerebutan. Keringetmu kenonggo bumbu sayur asem. Sebagai manusia Rasulullah juga kenceng. Sampaian manusia yo kenceng tapi beda. Rasulullah kalau kenceng sama sekali nggak berbau dan begitu keluar langsung lenyap ditelan alam nggak ada bekasnya. Leneh uang selalang nguyuh muntuk muntuk pemane kate yes berkuwi sik ana seruitane semun tuk muntuk nang ambune jan pesing fiddini wa dunya wal akhirah halo lanjut sebagai manusia Rasulullah juga berludah yang itu podo, wong selalang yang itu, tapi itu nih itu kanjeng nabi tombo, ludahnya rasulullah obat, mu? halo, inget gak cerita hijrah, rasulullah keluar mau pergi ke Madinah dibarengi sahabat karib beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq dikejar-kejar sama orang kafir mau dibunuh mau digagalkan perjalanan hijrah itu Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq sembunyi ke dalam goa. Saking capeknya, Rasulullah tertidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq bersandar di dinding goa. Nabi Muhammad kepalanya ditaruh di paha Abu Bakar Siddiq. Para jamaah, ada dua orang sahabat yang sangat beruntung. Paha dan pangkuannya pernah dijadikan bantal kepala Rasulullah waktu tidur satu Abu Bakar Siddiq dua Ali bin Abi Thalib Masya Allah bayangkan bu misalnya aku tidur di pangkuan kamu kebayang gak? <l enfant> ja, aku yo kesel ngaduk terus iki rumah samu. Halo. Heh. Rumahnya rumah toh? Iki Abu Bakar Siddiq murid kanjeng Nabi guru, gurune sare, murid nggak berani ganggu, jangan sampai terganggu tidurnya kanjeng Nabi. Abu Bakar Siddiq diam, tiba-tiba dari salah satu lubang di dinding gua ada kepala ular yang bermuntup-muntup, berbetunduk. Iki lek cara sampai anak geger ustad, hehe, ulah ulah ula, ula, mesti angono. Abu Bakar Siddiq nggak mau mengganggu tidurnya Rasulullah. Di sisi lain, ini bahaya kalau ular sampai keluar menggigit Rasulullah. Maka refleks dan spontan ditutuplah lubang di dinding gua itu dengan tangan beliau. Plek! Ya namanya ular pengen keluar ditutup lubangnya. Gigit, nyokot uloi. cetet. Abang biru ireng, tangannya Abu Bakar Siddiq racun menjalar. Bengkak abuh gede sakit luar biasa soalnya sing nyokot ulo ini gede ulo Arab ulo Arab gede nih ulo selalang ya cili ungkil ungkil <tuh> <tuh> ya Allah <tuh> Masya Allah Kemetar Abu Bakar Siddiq keringat bercucuran ada keringat Abu Bakar Siddiq yang netes di wajah Rasulullah terbangunlah Rasulullah dipandang sahabatnya pucat dan gemetaran kamu kenapa Abu Bakar Siddiq nggak ngaku sambil tangannya terus nempel di dinding kuan nahan ular supaya ndak keluar gak apa-apa kamu sakit ya enggak kamu takut? Enggak. Kamu berat ninggalin Mekah? Enggak. Kok pucat gemeteran kenapa? Akhirnya ngaku wong didedes. Iki lho Joko dulu. <laughs> Dipegang tangan Abu Bakar Siddiq kemudian diludahi sama Rasulullah. Lah nek ngidoni ngene, praktek siji. Cuh. sembuh total sama sekali nggak berbekas jadi dunia kanjeng nabi ki obat mujarab itu mu salah ndekek doa urusannya lu zaman lu gak ngerti ngidu no uang, wong mesti uangnya nesu nesu gini apa ngece meremehkan merendahkan ngidu no misalnya jenengan ngidu nung ngarepe wong nesu wong mesti apa mana wong selalang temperamen nesu nesu simpangan ini wong ngelirik iso ngamuk ngamuk ngapa ngelirik ngelirik nantang culek matamu ngamuk ngamuk padahal sing ngelirik ki asli wong kero uang kero yang ngelirik orang ngelirik yang ini ini Ya Allah. Jadi Rasulullah itu manusia, kita manusia, tapi beda. Beliau istimewa. Kedua, kenapa Rasulullah dijadikan teladan? Karena Rasulullah adalah figur yang sempurna kebaikannya, lengkap, komplit, multidimensi. Bisa dicontoh oleh siapapun apapun status sosialnya, apapun jabatannya, apapun profesinya bisa mencontoh Rasulullah. Ada guru misalnya. Rasulullah juga guru. Innama buistu mualliman, aku diutus untuk mengajar. Kanjeng Nabi mulang, maka guru yang baik contohnya, contohlah Rasulullah. Aku tani, Rasulullah juga bercocok tanam. Kanjeng Nabi yo nandur kurma, nandur anggur. Petani yang baik bisa mencontoh Rasulullah. Aku pedagang, oh, Rasulullah pedagang ulung, pedagang handal, umur 9 tahun, dagangnya udah lintas negara. Tese umur sangang tahun, dagang dagang negeri Syam, saiki Syria. Pedagang yang sukses, contohlah cara dagangnya Rasulullah. Aku tentara polisi, Rasulullah juga militer. Mimpin pasukan di medan perang, berada di garis terdepan. 27 kali peperangan, Rasulullah mimpin pasukan di medan peperangan. Militer yang baik, contohlah Rasulullah. Aku pemimpin, Rasulullah juga pemimpin tertinggi, pejabat, pemimpin yang baik, contoh Rasulullah. Aku pendakwah, Rasulullah juga tukang dakwah. Aku rada tiopopo, hanya kepala keluarga, Rasulullah kepala keluarga, Rasulullah punya banyak is beberapa istri, Rasulullah punya anak, maka membina keluarga bahagia, contohlah keluarganya Rasulullah. Nah, saya misalnya membina keluarga bahagia, suruh mencontoh Nabi Isa, Rasul Nabi Isa orang Rabia. Piye lek Nabi Isa ora rabi, ra kenek nggo contoh keluarga bahagia. Iki nek wong aku dadi pengikuti Nabi Isa, mergo Nabi Isa ora rabi, ndekne melu-melu ora rabi. Niki nek cara kula ya mubazir. Nalat nganggur Tidak nggo nguyah-nguyah. Panas, Bro. Hehehe kanjeng Nabi ini ku bisa dicontoh oleh siapapun mulanya jadi teladan hebatnya lagi ka'annahu wa huwa fardun fi jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hashami ka'annahu wa huwa fardun fi jalalatihi dan seterusnya askarin fi askarin hina tal qahu fi hashami entak suaraku <coughs> fi عسكريه حين تلقاه وفي حشمي يا رب بالمصطفى برم يا رب بل المقام Rasulullah itu dalam keadaan sendirian dalam keadaan Kumpul dengan banyak orang, sama-sama hebatnya kanjeng nabi. Sendirian hebat, di tengah-tengah keluarga hebat, di tempat kerja hebat, di medan perang hebat, lagi duduk hebat, lagi berdiri hebat, lagi tidur hebat, di depan istri hebat, di depan sahabat hebat, kapanpun dimanapun hebat itu rasulullah. Nah disayangnya neng wong hebat di wak temporer. Suatu saat hebat, tapi di saat yang lain lemes. Kayak Pak Lurah, hebat, nek no bali desa. Perangkat-perangkat itu -perangkat diomongi manut kabe. Hebat Pak Lurah, neng balai desa. Tapi neng oma digetak bu Lurah. Hmm, goblok ada Ngono. Sing ceramah. Apa? Apa? matur suwun yang ketiga kenapa Rasulullah dijadikan teladan karena Rasulullah itu lesannya adalah hatinya ucapannya adalah perbuatannya perkataannya adalah tindakannya kalau kita enggak kita itu terlalu banyak dusta di antara kita lain di bibir Kanjeng Nabi lek merintah sodako, kanjeng Nabi paling ahli sodako, gak pernah duit nginep sebelum matahari terbenam, semua duitnya sudah disedekahkan. Ayo siapa sing iso nyonto? Aku raiso. Mulok kanjeng Nabi ini ku badesare, kok kelingan nih sendu duit duit, oh raiso turu. Ya Allah, aku sendiri duit nginep kedisian Wengi duwit urung tak sedekake arep sare kelingan saknde duwit Raiso turu kancing Nabi. Podho karo wong selalang arep turu kok kelingan ranti duwit. Ra isa turu. Sesuk mesti dicelatu tenan iki. Nabi lek memerintah tahajud beliau istiqomah bahkan beliau mewajibkan dirinya sendiri kia mulai nek kanggo umatnya tahajud wis sunnah kanggo kanjeng nabi pribadi tahajud itu wajib ngono kanjeng nabi dan seringkali kalau malam kedua kaki beliau bengkak bengkak air mata beliau tertumpah di tempat sujud kenapa kedua kaki beliau bengkak bengkak ya karena sholat saking lamanya berdiri lama dipakai ruko lama dipakai sujud bengkak-bengkak kakinya. Sayyidah Aisyah seringkali nggak tega melihatnya. Rasulullah, suamiku, kasihku, cintaku. Bukankah semua dosamu sudah diampuni, kau nggak punya dosa. Kau sudah dijamin surga, ibadah yo ibadah. Tapi mbok ya jangan segitunya. Aku nggak tega melihat penderitaanmu. Masya Allah. Apa jawab Nabi? Ya Humairah. Afala uhibbu an akun abidan syakura. Aku ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur. Tiap malam kedua kaki Rasulullah sering bengkak. Wong selalang ini pengisi sering abo asam murat. <tik> Mangkanya kan Zinawi ngendiko anak awwalu fa'ilin ala ma amartukum bih. Aku adalah pelaku pertama dari semua yang aku perintahkan kepada kalian. Kalau aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, aku sudah melakukan lebih dulu. Saiki kan orang hmm. Ayo gawe pengajian, pinter narik urunan tapi orang melok urun. Wonten napa mboten? Ono oh no. wonge dadi panitia klambine putih. sing rukun, di De -e ora rukun karo Dulure, dewe ora rukun gara garane pembagian tanah warisan kaca, meter ora rukun karo Dulure, Wonten apa, mboten? Wong apa, teko. Aku ngerti, kudung ireng karo kudung coklat. apa, wonton nabi rukun apa, wonton nabi rukun rukun banget bukan hanya yang yang sesama muslim dengan yang agama lain aja kan Halo. Nah, yang harus kita contoh ibadahnya, imannya, akhlaknya, bukan wajahnya. Menyontoh wajah kanji nabi orang nabi nabi sempurna wajahnya. Lalu rupamu padambe, rupaku. Tubuhnya gak iso nyontoh kanji nabi kan nabi gagah, atletis, tegap, perkasa. Potong kamu si ayat-mayat-mayat, bu. Maka yang dicontohkan mencontohkan adalah ibadahnya, akidahnya, akhlaknya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ini masih masih apa rewel kurangnya yang ngundang ngomeneh kok ya. Ini masih belum mahalul kiam. Saya sendiri juga ngene iki aku bendina telu papat telu papat ngene buru mangsamu. Amane kok sapa ngomong entuke akeh. Kok ngomong larang-larang bareng pengen murah ya bojomu kan ceramah. Kok tekan ngomah, ya nang ceramah kene taruh ngono. larang murah tergantung kualitas kaya. Ngono loh. gendang, ayo Mahalul Kiyam areng ngene, coba bar sak urung ndonga. Nah, ha, Mahalul Kiyam, antun ngeten. Mahalul Kiyam antun ngeten. Pun kula nyuwun pangapunten sing agung. Eneng njaluk sarung. Ayo sapa sing iso nembang Jawa. Ayo wis. aku pengen kerungu nembang Jawa, oleh mau copat oleh dandang gula oleh sinom oleh kinanti enak ya yowes dah dah ada pidato pidato ndak apa apa pidato ayo sini sini dok ayo, satu saja ndak apa apa ayo yang cowok ada nggak yang cowok ada apa enggak? Ayo dok naik sini nggak apa-apa dok. Ada 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 lagi. Ya satunya solawatan tapi kudu enak nek gak enak mudun. Kamu nah sini solawatan kamu. Oh cewek karo. Dok ayo naik pelan-pelan. Kamu mau tampil apa? Mau tampil apa? Apa? Uang. Kamu mau ngambil uang? Iya, Pak. Ya. Yang nyuruh siapa? Saya sendiri. Terus kamu mau pidato apa solawatan? Solawatan. iya, kok mau uang, mau uang. Nanti dulu. Minta mic-nya satu. Halo, halo. Dan nah, kamu yang mau uang duduk dulu. Duduk dulu. Nah, biar nggak capek. Kamu dulu, sayang. Ayo coba namanya siapa? Akila. Lengkap Virus Sirena Aquila. Duh. Virus Sirena Aquila. Jadi nama mu Sirena yang ngasih nama siapa? Ibu. Oh, pantas Ibu. Ibumu siapa namanya? Erna Mulyaning sih. Erna Mulyaning sih. Mulyaning sih. Kamu dikasih nama Aquila? Virus Sirena Aquila. Virus Sirena Aquila. <laughs> nengseh nengseh Ayahmu siapa namanya? M. Nur Yasa. Siapa? M. Nur Yasa. M. Nur Yasa. Kamu sekolahnya kelas berapa? Lima. Panggilannya? Akila. Akila. Kelas lima SD apa MI sayang? MI. Berarti setahun lagi kelas enam lulus. Ya. Terus habis itu SMP apa MTS? Insya Allah Mondo. Bener. Mondo e, Jawa Timur apa Jawa Tengah? Yanbu. Wah top keren. Berarti kamu pengen ngafalin Quran ya sayang ya? Ya. Neneknya, yan Bu, ya harus ngapalin Quran. Cita-citanya pengen jadi apa? Dokter. Top. Dokter yang Hafizah. Dokter yang Ustazah. Tepuk tangan untuk Aqila. nene Pinter, kamu. Kamu nanti kalau jadi dokter milih, dokter manusia apa? Dokter hewan. Dokter manusia. Oh, dokter manusia. Kalau bisa spesialis, pilih spesialis apa? Mata, jantung, paru. THT apa spesialis kandungan baik pengen jadi dokter yang apa umum oh eh, enak raumum, umum ya ibu umum ya, umum dokter raumum. umum iya gila pinter pinter ngaji Qur'annya udah khatam belum sayang belum sampai jus berapa 17 oh udah jus 17 ini kelas 5 ngaji Qur'annya udah sampai jus 17 kamu mau pidato yang ngajari siapa mama Tadi eh, ibu, 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 sekarang ibu, Mama. Ibu, Ibu, Ibu. ibu, ibu. Yang, yang bener manggilnya Mama apa Ibu? Ibu. Oh, Nengsehe kula Mama. <laughs> yang ngajari Ibu, yang nulis juga Ibu. Iya. Yeah. Udah pernah ikut lomba belum? Udah. Pernah menang? Pernah. Pas lomba di mana? Kabupaten Provinsi Kecamatan, Kabupaten, Provinsi gagal. Kecamatan juara berapa? Satu. Kabupaten? Satu. Provinsi? Gagal. Oh, nggak apa-apa sayang. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Iya. Orang sukses itu semuanya pernah gagal sayang. Ini dulu sebelah kamu. Ini dulu beberapa kali gagal. Ditolak cewek berkali-kali. Ini ini gagal berkali-kali, akhirnya sekali berhasil. Anaknya banyak, lah ya, gitu. Nanti kamu akan sukses. Terus, Abah dulu juga pernah gagal kok. Iya, pernah. Aku cinta dia. Bukan, Abah dulu juga pernah juara puisi. Iya pernah. Porseni, dulu namanya Porseni. Aku juara dua tingkat provinsi. Pesertanya Mek Loro. <tuh> Ini pidatonya judulnya apa, sayang? Berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Ayo coba. Bismillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin wa nasta'in ala umuritun diawatin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd ba hadirin rahimakumullah marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat illahi robbi yang telah memberikan kita kesehatan dalam majelis ini salawat serta salam salawat serta salam Semoga Semoga selalu kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti nantikan syafaatnya yaumil kiamah. Amin amin ya Rabbal alamin. Perkenankanlah hmm. saya akan menyampaikan sedikit tentang berbakti kepada orang tua. Eh, jangan banyak-banyak. <laughs> Kalau kebanyakan nanti sampai subuh. Ayo. Setiap manusia pasti memiliki orang tua. Mesti ora meletek teko watu ya ora enek, Nduk. Ana wong ceblok teko langit ya dudu manusia. Proses koalisi ayah dan ibu termasuk Akila. Ini ada di dunia karena proses dari nengse sama bojone. Nah, diulang setiap manusia setiap manusia pasti memiliki orang tua mm -hmm. orang tua kita bekerja keras untuk menghidupi anak-anaknya berjuang apapun demi anak-anaknya namun kadangkala -kadang kita membuat mereka kecewa dengan sikap dan perbuatan kita kamu pernah enggak? <laughs> pernah, pernah. nggak mengecewakan ibumu pernah enggak? Pernah. sikapmu yang membuat ayahmu kecewa pernah enggak? Pernah. Contohnya? Eh. Dolanan HP. Dolanan HP. Waya sekolah dolanan HP. Bantah pernah bantah sama ibumu enggak kamu? Enggak. Hmm. Hmm hmm. Remote tiba, -tiba ning sih. <laughs> Biar jawab sendiri saya anakmu. Lanjut, yuk, Lanjut. Ya, enggak. Aku memang sengaja tak kacaukan hafalannya. Kuat enggak hafalannya gitu loh? Mono, oh tapi kita sering kali mengecewakan. Nah, habis itu terus gimana? Orang tua kita bekerja keras untuk menghidupi anak-anaknya. Kan ngono mau no? namun uh -uh. kadang-kala kita membuat mereka kecewa uh -uh. dengan sikap dan perbuatan kita uh -uh. ketika dimintai tolong kita masih asik sendiri uh -uh. main HP persis sih ya. terus nonton TV uh -uh. bermain uh -uh. oh no 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 jangan sekali-kali lakukan itu kamu kok sering begitu no 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 Jangan sekali-kali lakukan itu. Terus. Oh, no, 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 no. Jangan sekali-kali lakukan itu. Jika kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, berarti kita telah men... Halo, halo, halo. Om moderator. Halo, 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 hmm 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 halo, Jika kita berbuat halo, kepada orang tua kita kita telah halo, Allah halo, halo, kita halo, 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 na'udzubillah Naudzubillah mikir. Ayo. Naudzubillahi min zalik. Hai hey manusia. teneng teng teng <laughs> teng. Hormati ibumu yang melahirkan. teneng teng teng teng. Si sayangnya dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Seorang ibu uh -huh. memang hebat mengandung sembilan bulan dan melahirkan dengan nyawa taruhannya. Insya Allah. Saat dalam kandungan. Eh, aku rong tahu aku. <laughs> terus terus saat dalam kandungan dengan perut makin besar duduk tak enak makan tak enak melakukan degek degek tidur <laughs> pun tak enak betapa capeknya ibu kita pol capek eh? insya Allah nengseh biar mengandung kamu ya capek nah, terus dari pagi sampai malam hanya anaknya dan keluarganya yang dipikirkan. Subhanallah. <laughs> dan betapa mulianya seorang ibu. Sampai-sampai Allah menempatkan surga di telapak kaki ibu. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Aleh. al jannatu tahta akadamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Sedangkan ayah, walaupun tidak berjuang melahirkan kita, kaki sok. <laughs> piye ayah lek lo piye. Tapi yo punya jasa ayah panitia kok. Ayo, walaupun ayo diulang. Walaupun, sedangkan ayah, walaupun tidak berjuang melahirkan kita, namun ayah berjuang mencari nafkah untuk keluarganya. Demi kita anaknya dengan cucuran keringat membasahi tubuh. Panas terik diterjang tanpa capek dan lelah. Masya ya, Allah. Yasak bapakmu seperti ini. Yasak. Ya, Ker, kerjanya apa? Satpam. iya. Demi kamu itu bercucuran keringat. Ayo lanjut. Hadirin rahimakumullah. Berbakti kepada orang tua termasuk ibadah dan sangat besar pahalanya. Di surga ada beberapa pintu dan salah satunya adalah pintu birul walidai. Yaitu pintu untuk kita yang berbakti kepada kedua orang tua karena orang tua kita yang membesarkan, mendidik, dan menghidupi anak-anaknya. Bahkan kesalahan anak-anaknya yang besar, orang tua kita mesti mau memaafkan kita. Jika kita ingin masuk surga biru walidain, marilah kita bersama-sama mendoakan kedua orang tua kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wa wali wali warham kama Rabbayani sogiro. Amin. <tuh> wa taufik wali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aku ilah. Kamu rumahnya mana? Beji. Beji. Dari sini jauh nggak? Agak jauh. Agak jauh. Kamu ke sini sama ibu? Iya kakak. Ibu kakak. K ayah. Ayah juga ikut. Tapi ayah sudah kerja. Oh, sip malam ya ayahmu? Iya. Sering sip malam. Sering. Masya Allah. Kasihan ibumu. <laughs> Kamu punya kakak enggak? Punya. Cowok apa cewek? Cowok. Berapa kakaknya? Satu. Punya adik? Tidak. Pengen punya adik enggak? Tidak. Kalau nanti ibumu punya adik lagi gimana? Tidak mau saya. Bilang, bilang sama ibumu. dia ya, bilang. <tuh> ya Allah, apa suka kalau ada anak cerdas kayak gini. Minta mau sarung? Mau. Kasihkan ayah ya. Ya. Yeah. Sarungnya coba Pak. Mangga. Mangga. Kok kok tahu sarung cap mangga? Tahunya dari mana kamu? YouTube. Kamu sering lihat YouTube? Ya. Yeah. YouTube-nya aku? Ya. Yeah. Apa nama channel YouTube-nya? Anja Channel. Oh. <tuk> kamu udah subscribe? Udah. Ya. Bener? Bener. Ibumu juga subscribe? Ya. Yeah. Ibumu sering dengerin ceramah ya, Abah? Ya. Yeah. Ayahmu juga? Ya. Yeah. Kamu juga suka? Ya. Yeah. Berarti satu keluarga suka semua? Ya. Yeah. kasih sayang. <coughs> Ayo coba kayak yang di YouTube-YouTube itu. Sarung mangga. Ya bisa enggak? Ayo. Ayo. Enggak sarung mangga, gak bahaya ta? Bahaya. Nah, udah. nih tasongoni. Hmm, 100. Kurangi. i. Hmm, 200. Kurang. Wes. Nanti kalau ketemu lagi, tuh salim sama Pak Lurah itu nanti ditambahi sama Pak Lurah. Nah, salim dulu. Nah. Nah, sini kamu, sini. Makasih dulu sama Pak Lurah, didoakan. Makasih Pak Lurah. Itu. Ya, ya. Makasih Pak Lurah eh, ya. Makasih Pak Lurah Semoga sehat selalu, rezekinya lancar Amin, amin Semoga jadi Lurah lagi Semoga jadi Lurah lagi Terpilih lagi Terpilih lagi, Terpilih lagi. Ah. Ya kan pengteluh Pak Lurah Nolosa lagi usulnya tambahan rong tahun Ini tambah meneh Bontorong atus oleh Jogosak Munakai bentar ya sayang ya Ayo kamu sayang Berdiri Ya, nama siapa? Toyibah. Toyibah, rumahnya mana sayang? Jukulo Karang. Sekolah Karang, kamu kesini sama siapa? Sama bapak. Bapak, sama bapak aja? Enggak. Enggak, terus ibu eh? Di rumah. Ngapain ibu eh di rumah, kok gak ikut kesini? Tidur. Sama adik. Hah? Tidur sama adik. Oh, punya adik kecil? Oke Oh, nge. Kamu sekolahnya kelas berapa? kelas 5 sama kelas 5 kayak tadi SD apa MI sayang MI nanti kamu punya pengen mondok enggak kamu buatan terus pengennya apa kalau enggak mondok mau sekolah aja kenapa kau enggak pengen mondok enggak tahu pengen bisa ngaji enggak bisa pengen bisa ngaji enggak pengen pengen jadi ustazah enggak pengen Nek mondok ya raiso jadi ustazah <laughs> Bingung, no wong cita-citanya pengen jadi apa nanti? Kalau udah gede, guru. guru-guru apa, nak? Hmm. Pengen jadi guru apa? Guru saja, hmm. guru saja SD, MI, SMP, SMA, perguruan tinggi, pilih mana, guru mana? Jadi guru MI. Nah, guru MI, ya mondok nak. Kamu mau selawatan? salawat ya. Selawat apa? Ahmad ya Habib Ayo nah, Ahmad ya Habibi, ayo banter ayuk. Ahmad ya happy, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Ahmad ya Habibi 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 Salam Habibi Salam alaikum Habibi. Jadi solawatan siapa nak? Bapak. Bapakmu pinter solawatan? G. Oh bapakmu vokalis solawatan? G. Oh punya grup solawat? Bawatan. Kamu kok bilang bapaknya vokalis solawatan? Kudengar ngertos. Hmm? Ya wes tak kasih sarung. N Nanti pareng nih bapak E. Sarungnya pak? Pa. Mangga. Ayo sarung mangga. Ayo bisa nggak? hati. Nek nganggo piye? Ya maksudnya kalau pakai sarung mangga itu di hatinya sakit gitu loh. Sarung mangga enak di hati. Lumayan timbang wingi yang bocah. Sarung mangga kecut. <silence> aku yang ngene mangga mentah aku yang Udah, hmm, makasih. Terus. Makasih. Sama-sama. Ya, bu, sesuai amal perbuatan. iku mau pidato ini sesuai lagi, me. Ahmad ya Habibie, Habibie. Ini ngono regan ini dewe-dewi kok. Ini eh, pinter enggak ya? Semangat sayang ya. Ha -ha, semangat. Bedanya tadi yang itu kan tak panggil, ini kan naik sendiri. Hmm, pinter ya? Ya nah, udah. Ha -ha. pun buntene sing kathah Ya wes monggo Beb ngalur Beb ora usah kau sudah meneh Beb wis dalu Beb Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi kula nyuwun ngapunten asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh>